Oke guys, jadi malam ini saya mau ngetes motor lagi bareng Daniel. Kemarin motor dia kalah karena kompresinya bocor, dan sekarang kita lihat motor dia udah dibenerin, apakah Malika bisa lebih kencang daripada Milea guys. Ajib guys, ternyata motor saya jadi itulah keseruan di malam ini guys. Kita nyari angin, berkedok nyari angin padahal nyeting. Beberapa upgrade dari motor ini, karburator dari Nimby Racing, kemudian kalau pengapian standar full baru, mulai dari spool CDI, pulser itu baru. Terus buat blok saya porting sendiri, portingnya juga yang masih banyak gitu ya, masih bisa diporting lagi banyak. Ini cuma kayak ya dikit-dikit aja portingnya. Terus head juga masih harus nyesuaiin. Hasilnya seperti ini guys. Seneng bisa ngerjain motor sampai
berhasil kayak gini ya. Sama kayak Daniel Milea. Dengan Mileanya, dia juga ngerjain sendiri motornya dan itulah hasilnya, berhasil. Kencang guys. Di kalangan motor 2 tak. Mocil-mocil. Buat kalian yang masih belajar sama seperti kita, tetap semangat, kalian pasti bisa. Didukung dengan dana yang ada. Gaster bareng guys. Sepertinya udah mulai dibubarin ya. Keseruan-keseruan yang gak patut dicontoh ini guys. Tapi ini semata-mata karena emang asik, semata-mata ya kan. Karena emang saya lagi ngetes motor ini berdua Daniel. Dan kebetulan emang harinya hari libur besok. Jadi seperti ini kondisinya di Gading Serpong guys. Cukup sekian videonya. Saya akan pemanasan lagi nih karena mungkin belum panas motor ini. Terima kasih udah ditonton videonya. Jangan lupa ditonton video saya berikutnya guys ya. Bang Ro pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya.